paket dari Boset, guys. Ini, guys. Oke. Okay. Ikutin terus, guys, ya. Check it out. Guys, saya Pupus. Saya Yuda. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel Zainal Aplikator. Karena dengan Anda mensubscribe, Anda mendukung UMKM, mendukung Mas channel Mas Zainal untuk lebih berkembang lagi. Subscribe ya. Thank you. Bye-bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam damai, salam toleransi, salam seni, salam budaya. Indonesia kaya, Indonesia raya. Salam satu atap, merdeka. Kali ini kita apa? Boset. Aduh. Mau review unboxing dari Boset, guys, ya. Dari Boset. Boset itu adalah salah satu paku tembak beton untuk mempercepat dalam proses pengerjaan, ya. Yang belum tahu apa itu Boset, boleh ditonton di video kita sebelumnya. Dan juga kita cantumkan linknya di deskripsi, ya. Dicek aja di deskripsi, ya. Jadi Boset itu untuk mempermudah, mempercepat dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan beton, ya. Namanya aja Boset, paku tembak beton. Wah. Bukan kaleng-kaleng, guys, ya kan? Ini zamannya udah zaman canggih, guys, ya kan? Oh ya, guys, ini terima kasih yang telah mengklik video ini. Dan sebelum saya membuka ini, ya, nih, guys, sebelum saya membukanya ini, saya mau mengucapkan dulu kepada Bapak Edi Chandra yang telah mengirimkan sebuah paket, dan kebetulan paketnya sudah nyampe di area kita, Provinsi Jambi. Ini dikirimnya dari PT ITW Sarana Konstruksi Perumahan Sunter Garden Blok D83E Sunter Jakarta. Waduh, guys, langsung dari Jakarta mendarat ke Sumatera, guys. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Puput, ya, Mbak Puput. Dan juga kepada Pak Yuda yang telah membantu dalam penyotingan Boset kemarin, ya. Terima kasih, arigato, thank you, sering-sering aja, ya. Oke, okay. Nggak usah lama-lama, ya. Nanti kalian bosen melihat wajah saya yang paling ganteng ini, ya kan. Ini saya aplikator paling ganteng, guys. Aplikator paling ganteng sekebun kosong, ya kan. Kita buka dulu ini, guys. Jadi untuk para aplikator, para tukang-tukang, kalau pengen mempercepat dalam pekerjaan maku beton atau maku tembok atau maku dinding yang keras-keras, ya, boleh dicoba menggunakan Boset ITW. Ini, guys. Ini kardusnya udah kita buka, guys. Ini kardusnya. Kertasnya, guys. Kejauhan, guys, ya. Ini kita coba lihat apa isinya, guys. Wow. Ini ada souvenir lagi nih, guys. Oh, ini topi, guys. Oh ya, guys. Nih, guys. Boset. Boset ITW. Oke, guys. Wow, makin ganteng, bukan, guys? Oh, ini topi juga, guys. Dua, guys, ya. Kemudian ini apa nih, guys? Oh, ini baju, guys. Nah, nanti kita coba, guys, ya. Ini apa, guys? Oh, ini tas, guys, ya. Tas multifungsi ini, guys. Ini juga tulisannya ITW. ITW Boset. Oke, guys. Oh, ini kaos juga, guys. Oke, guys. Terima kasih untuk Pak Edi Chandra. Souvenirnya sudah mendarat dengan sempurna. Oke, guys. Mari kita coba kaosnya, guys, ya. Boset ITW. Kita coba kaosnya dulu. Ting.
Tereng. Wah, ini guys. Wah, ini kita udah ganti kostum, guys. Boset. ITW. Wah, tuh guys. Makin ganteng enggak, guys? Ya. Jadi untuk rekan-rekan para aplikator, tukang ya, untuk mempercepat Anda pekerjaan dalam suatu pekerjaan ya. Kalau menggunakan beton, pakai martil juga bisa juga gitu kan, secara manual. Tapi kalau memang untuk mempercepat seperti pemasangan plafon atau untuk maku yang keras-keras gitu kan, menggunakan boset itu sangat rekomendasi untuk kita sebagai aplikator yang biasa di lapangan. Ya, kalau masalah harga tergantung kualitas, kualitas menentukan harga. Harga menentukan kualitas, kebalik-balik ngomongnya ya kan. Ya. Silakan lihat di deskripsi, linknya kita cantumkan bagi yang belum tahu. Dan bagi yang sudah tahu, terima kasih sudah menonton video ini. Dan terima kasih paketnya untuk Pak Edi Chandra, untuk Pak Yuda, dan Mbak Puput. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Next video selanjutnya tentang tutorial edukasi atau pokoknya tentang dunia dalam pembangunan dan dunia proyek. Saya Zainal Aplikator. Kurang lebihnya mohon maaf. Next video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam satu atap.